Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin mengganti oli mesin ya dari Honda Jazz menggunakan Ninja Cell Helix HX7 Plus 5W Strip 40. Ya, ini dia seperti ini ya. Ini harganya di bengkel. Sekarang bulan Desember 2022. Harganya 300.000 sampai 350. Ini belinya saya 350 di tempat saya. Media ya, untuk Honda Jazz sangat bagus sekali ya. Ini dibandingkan dengan yang jerigen yang kuning, ini lebih bagus untuk oli mesin Honda Jazz. Oke, kita akan ganti ya. Untuk menggantinya sekalian sama filternya juga ya, filter olinya saya ganti. Ini dia filter olinya, ini mau saya ganti juga. Seperti ini ya, 20.000 harganya filter olinya. Kemudian ini kuncinya saya beli juga, kunci filter buat ngebuka filter. Oke, kita akan ganti untuk di sini ya, untuk ininya baut olinya sini. Nah, di sini dia untuk baut olinya. Ini filternya sini, filter olinya ini. Nah, kita akan ganti juga ini ya. Oke. Nah, ini kuncinya kunci 17 ya, ring 17. Oke. 17. Sampai habis. Kita buka filter olinya ya, kita menggunakan ini ya, kunci filter seperti ini. Oke, kita buka. Ini yang baru, kita yang baru, ini yang lama ya. Kita buka.